Sorry bang, gua nggak kelihatan bang. Lu ini orang jauh, gue bukannya. Ya gua minta maaf. Kebut, bawa motor, meteng-meteng gua jalan kaki, lu bawa motor. Ya kasih bang, gua kebut bawa motornya. Ya lu ngapain ikut-ikutan sih bang, lu ini bang? Hah? Udah. Ya ini gua nggak sengaja gua bang, gua nih tamu di sini. Ya gua minta maaf lah sama lo gitu. Gak jadi gimana ini bang? Ya salah abang lah bang, kebut bawa motor. Ya gua emang salah gua bang. Polisi ini loh bang. Hah? Kalau ada polisi bisa perkara nih bang. Ya perkara apa sih bang, orang kesenggol aja enggak loh ini. Ya salah abang, gue motor tersebut. Kenapa sakit, abang telat? Lo gak sakit ikutan sih lo ini, gue tinju juga nanti lo. Hei anak ini. Iya bukan, ini ngomporin aja ini dari tadi nih. Rame-rame sih. Ya kan saya sama abang ini bang, kenapa lo ikut ikutan sih bang? Jalan rame sih bang. Hah? Ya gak bisa gitu lah. Gak kena juga bang. Kalau gue kena nanti gimana? Halo Mbak. Pertamak ya? Berapa? Pulin aja Mbak. Penuhin? Iya. Mbak sekarang emang kalau ngisi bensin harus turun tah? Enggak juga. Oh katanya harus turun? Enggak. Oh enggak ya? Oh kirain harus turun untuk menghormati yang ngisi bensin kan? Enggak ya? Kecuali kalau jongin bawah harus turun. Iyalah itu Mbak positif. Oh, muncrat. Hah? Oh, ke Kota Agung. Mau ikut ah? Kalau nggak kerja emang boleh ikut. Kasih Mbak ya. Iya Mbak. Oh, agak kesel ya tangan gua. Halo, ketemu lagi sama gua Eko Kucai. Gua barusan ngisi bensin ya, di pom bensin Pring Sewu. Rencananya gua mau main ke Kota Agung. Tadi gua udah jalan sekitar jam 10-an ya. Ya karena jalannya nyantai dari Tanjung Garang sampai di Pring Sewu ini kurang lebih 2 jam. Perjalanan masih lama. Gue pengen jalan-jalan aja untuk riding ya, karena udah lama nggak riding. Ini hari biasa, weekday, nggak masalah. Jalan-jalan jadi sendiri gue, nggak ada temennya. Ya udahlah. Tadi gue udah share sama teman-teman. Kalau yang bisa ikut-ikut, cuman mungkin teman-teman karena ini hari kerja, jadi pada kerja katanya. Jadi kita gas aja. Nanti kita di Kota Agung bakalan nyari otak-otak. Ya pokoknya makanan khas Kota Agung dah. Oke, kita jalan ya. Oke. Gue udah di tikungan ini, tikungan-tikungan arah ke Kota Agung ya. Jadi ini ibaratnya surganya anak motor nih yang suka cornering. Buat lo orang Bandar Lampung ya, yang ibaratnya seneng nikung-nikung, sebaiknya lo mampir deh ke sini. Masih ada ya tikung-tikungan ya. Mari kita labas lagi tikungan-tikungannya. Wow, si Pajero terlalu banyak kamu ngambil jalanku, Pajero. Wow. Nah, tikungannya tinggal dikit lagi. Mari kita nikmati, kita lahap pelan-pelan dengan motor Honda ADV 150 dengan rider Eko Kucai.
Ihi, wow, hampir slip ban gua. Ini kayaknya ban gua udah habis dah. Perasaan masih kilometer berapa ini motor gua ini? Baru 8.000. Kita lahap lagi. Tuh di sini nih enaknya ini, Bro. Tuh ngeliat air, lihat nih, Bro. Air, Bro. Air jalan, Bro. Seger bener, Bro. Ada air terjunnya ini ya di sini ya. Di depan sana ada air terjun. Ini mungkin dari aliran air sungai ini juga gitu. Mau ngerasain gak lo gemericik suara air? Cuman gue nyari tempat yang ini dulu, yang steady, yang aman gitu. Jangan sampai nanti gangguin orang cornering. Tuh air jatuh di situ. Nah sini nih baru aman nih kalau main air. Kita mainkan airnya ya. Coba cep, berhenti dulu. Ada orang gila kan. Bro, air bro, dep, dingin bener, dingin bener, enak bener bro, suara air, nggak mericik. Ya, kita lanjutkan yuk, kita lanjutkan perjalanan. Ya bro, gua udah sampai di ini nih apa namanya, Kota Agung, di taman ini ya. Taman Kota Agung, tempat orang-orang nyantai. Wah, ada pohon tua itu di situ, bro. Pohon tua, pohon gede. Gokil, berapa tahun itu umurnya? Udah sampai sini, kita harus menikmati kuliner di Kota Agung. Bukan mie ya, gue pingin makan ini. Apa namanya? Ikan bakar dong. Pastinya kalau udah di sini, kita ke arah laut aja ya. Arah lautnya kita cari ikan bakar, katanya ada ikan bakar enak. Dan juga nanti pastinya kalau udah sampai sini harus beli ini otak-otak. Coba kita kesana langsung lempeng aja tuh lurus. Kelihatan tuh laut dari sini. Selamat datang di Kota Agung. Nah dari sini nih gue mau nyari otak-otak nih. Woi, sorry bang. Woi bang, gue nggak sengaja bang. Oke. Gak sengaja gua bang, maaf bang, gua nggak tahu gua. Lu orang mana? Orang Karang gua bang. Ini apa? Jalan tuh dipakai. Ya ini hampir ketabrak abang ini tadi. Bisa sakit. Sorry bang, gua nggak kelihatan bang. Lu ini orang jauh, gue bukannya. Ya gua minta maaf. Muteng-muteng gua jalan kaki lu bawa motor. Ya. Kebut motornya. Ya lu ngapain ikut-ikutan sih bang lo ini bang? Hah? Udah. Ya ini gua enggak sengaja gua bang. Gua nih tamu di sini. Ya gua minta maaf lah sama lo gitu. Enggak jadi gimana ini bang? Ya salah abang lah bang, kebut-kebut mau motor. Ya gua emang salah gua bang. Polisi nih lo bang. Hah? Kalau ada polisi bisa perkara nih bang. Ya perkara apa sih bang? Orang kesenggol aja enggak lo ini. Salah abang, gua motor kebut. Kenapa kita pelan? Lu enggak usah ikut-ikutan sih lo ini. Gua tinju juga nanti lo. Eh anak ini. Iya bukan, ini ngomporin aja ini dari tadi nih. Rame-rame sih. Ya kan saya sama abang ini bang, kenapa lu ikut-ikutan sih bang? Jalan rame sih bang. Hah? Ya nggak bisa gitu lah. Nggak kena juga bang. Kalau gua kena nanti gimana? Nggak bisa gitu lah. Nggak kena juga bang. Kalau gua kena nanti gimana? Iya kan hampir aja sih bang, lu ini kayak gitu amat sih. Lu orang jalan ke tanggung. Ya harus pelan-pelan motor. Iya. Ya udah gua minta maaf sama lo. Ya gimana, Ge? Hah? Udah sih, Bang, gak enak Bang sama orang-orang di jalan, Bang, liatin, Bang. Hah? Ya gua minta maaf sama lo, Bang. Perkara mudah kayak gini. Ya gimana, Ge, Bang? Lo ini gimana? Gua kayak mana caranya? Ya Allah, Bang, gak kena juga, Bang, tadi, Bang. Hah? Enggak. Ini, ya udah gimana? Bagusnya gimana? Polisi. Udah kan tapi kena senang, boy. Kena. Kira gua
tiba-tiba ada sudah polisi bang. Kalau ini kena lu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, udah. Jadi gimana gini? Udah bang, namanya kan di jalan. Kalian tahu kan? Abang juga kan nggak kena tadi motornya. Abang ini aja ngeliat dari belakang tadi. Iya. Abang mampu sih bawa motor. Iya, tapi gue ini lagi nyari. Gue ini lagi nyari otak-otak bang di sini. Kan di Kota Agung ini terkenal sama otak-otaknya. Gue liat kanan liat kiri, cuman gue nggak tahu kalau abang ini tadi lewat gitu loh. Posisi ngapus. Ya gue minta maaf. Gue minta maaf. Ya jadi gimana bang ini? Gue ngaku salah gitu loh. Gimana maksudnya lo yang nengahin gua nih bang, gak enak juga gua sama dia nih, lo ini juga kompor dari tadi. Gak ada males sih, panjang lebar tuh. Hah? Males panjang lebar daripada kawan gua kesini semua nanti pergi aja. Oh jangan lah bang, gua ini pendatang di sini nih bang. Iya bang, daripada gua panas ya. Hah? Santai-santai ya. Oh kalau misalnya gak rame gini mah gak berani gua sama lo sendiri. Ya udah santai aja bang. Hah? Ya lo ini kompor dari tadi, bukan kayak abang ini. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu lo sama gua bang. Nah, jadi gimana nih gua nih? Hah? Iya. Punya orang gua nih kesini tuh mau nyari otak-otak, bukannya mau ribut. Gila. Senggol juga enggak. Gua mau di ini, apa namanya? Mau dipanggilin kawan-kawannya. Aduh, yang bener aja. Gimana sih otak-otak ini gara-gara nyari otak-otak ini? Bang, otak-otak di sini di mana sih bang? Otak-otak. Iya katanya ada otak-otak enak. Di sini tuh, sama tanah. Di sekitar terminal loh. Oh iya, kasih bang ya. Iya bang. Gang turun ke laut itu. Iya bang, mari bang. Gara-gara nyari otak-otak ini, hampir nabrak orang gua. Assalamualaikum, Be. Otak-otak yang enak itu di mana sih Be? Sebelah kiri. Itu dekat mobil hitam itu. Uh-huh. Ya belakang. Oh ya, kasih Be ya. Ya, assalamualaikum Be. Aduh, ini kan adem gua kalau nggak dimarahin. Tadi anak bujang, ngotak bener kayaknya, tengil bener. Oh ini otak-otak Cin awal. Ya udah, beli dulu lah. Parkir di mana nih? Dimarahin nggak nih gua sama orang nanti parkir di depannya? Sini ya Cin awah, inilah senota kotak Cin awah. Aromanya mantep. Bu, beli otak-otak berapaan bu? Berapa lama? Waduh lama bener ya. Emang nggak bisa. Kalau emang dibakar sendiri nggak bisa ya? Ke karang. Asem. Ke karang. Oh ini apa ini? Otak-otak yang goreng ya. Udah bisa dibeli yang ini. Dari ini baru digoreng itu. Berapaan ini? Sama sih seribuan. Ya udah minta 30. Lihat sini lagi nggak ya? Yuk lihat sini lagi. Nanti gua ini ketemu orang tadi. Muter aja lah. Daripada nanti gua ada masalah di sana dia nungguin sama teman-temannya. Ke mana ya? Muter lewat depan aja kali ya. Ya udah, muter lewat depan aja. Daripada ruwet ketemu anak tadi bawa teman-temannya habis gua. Sini aja dah. Ada otak-otak, Pak. Ya. Mau? Eh, nunggu kuah bentar. Kota Agung panas banget. Jadi benar-benar di luar dugaan gua ya. Tadi kan gua emang rencanakan nyari otak-otak, mata gua jelalatan nyari kanan kiri. Gua kan bukan orang Kota Agung ya. Jadi di sini nih posisinya gua benar-benar emang nyari tempat otak-otak dan ngerasain otak-otak asli dari Kota Agung gitu ya. Dan ini kebetulan di ini nih. Di mana nih? Otak-otak Kota Agung Tanggamus Eka. Eka gitu nih ya. Yang mau mampir di sini nih di Kota Agung Tanggamus Eka. Di sini ada dan lumayan lah buat sanggup balik ke Tanjung Arang. Sampai di sini aja ya.
kayaknya gue mungkin kepanasan banget ini kepala gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, itu yang penting ya. Buat teman-teman Kota Agung, ini video spesial ya, buat teman-teman Kota Agung dan saya yang ada kejadian tadi. Gue akhir sampai di sini video gue. Salam dari gue, Eko Kucai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.